Selamat datang ke FB Live Mommy Happy Show. Untuk makluman semua penonton, FB Live pada hari ini adalah ditaja oleh syarikat Mommy Happy Group. Syarikat Mommy Happy Group merupakan pembekal buku pendidikan awal kanak-kanak. Penonton boleh dapatkan buku-buku ataupun produk-produk kami daripada ejen-ejen Mommy Happy di seluruh Malaysia. Meriahnya FB Live kita hari ini. Jom korang tekan button like dan share di bawah ini untuk dapatkan notifikasi FB Live kami pada masa akan datang. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe official YouTube channel Mommy Happy Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Isalah Binti Makawi, pengasas syarikat Mommy Happy Group Seni Berhad. Syarikat Mommy Happy Group Seni Berhad adalah sebuah syarikat yang membekalkan produk-produk pendidikan ke seluruh Malaysia. Dan kami adalah anakku bijak membaca, menulis, mengira dan mengaji bersama Mommy Happy. Syarikat Mommy Happy juga telah membantu ribuan usahawan di seluruh Malaysia untuk menjana pendapatan dari rumah. Terma dan syarat untuk join cabaran ini wajib untuk membuat pembelian barangan bernilai RM50 dan ke atas daripada usahawan Mommy Happy yang berdaftar. Pemenang utama akan berpeluang untuk bersama-sama dengan kami di TV Angin Cerah pada Januari 2022 dan juga memenangi wang tunai bernilai RM5,000. Ba'ah. Alam ni? Kalau yang ni? Buku mudahnya belajar bahasa Arab ini sangat sesuai untuk mereka yang tercari-cari buku atau bahan pembelajaran bahasa Arab yang sesuai dipelajari oleh semua peringkat umur. Buku ini juga dilengkapi dengan QR code video penerangan oleh jurulatih bahasa Arab Kafa, Ustaz Muhammad Syafiq Roslan.
Buku ini memang sesuai untuk yang berumur 7 tahun sehinggalah ke peringkat dewasa sekalipun kerana buku ini berkonsepkan bahasa Arab permulaan. Dapatkan sekarang dengan harga RM35 sahaja daripada ejen Mummy Happy. Jadi anak-anak, ibu ayah nak mengajak macam ni ya. Saya bagi contoh lah kan, Kak Farah, this product Flipkart Ikhra kan, kita punya produk lah. Okay, so produk ni kalau kita tengok menarik lah kan. So ciri-ciri dia boleh tulis padam menggunakan whiteboard marker pen. Okay, jadi dia sangat menarik lah kan untuk anak. Harga pun berbaloi macam ni, satu set RM40 sahaja boleh dapatkan daripada usahawan-usahawan Mami Happy. Okay, dan yang lebih penting, okay, sekarang ni majoriti produk kita setiap macam buku kita pun setiap page ada QR code. So diorang, ibu ayah kat rumah tak perlu risau macam kadang-kadang ibu ayah risau macam mana nak ajak anak, betul tak? Ni scan the QR code, ada video, keluar video. Akan ajarkan apa tentang ni, A, I, U. Setiap page scan saja QR code, dia akan keluar segala maklumat, video, video. Kat sini video. Dengan setiap pembelian Flip Flat Eco ini, anda akan menerima stiker alif patah, alif patah book wow dan whiteboard marker pen secara percuma. Jom dapatkan Flip Flat Eco edisi cetakan terbaru ini dengan harga RM40 sahaja dari ejen Mummy Happy kami yang sah di seluruh Malaysia. T-Rex, Grandpa T-T-T-T-T-Rex, Grandpa T-T-T-T-T-Rex, T-Rex, roar! Let's go hunt T-T-T-T-Rex, let's go hunt T-T-T-T-Rex, let's go hunt T-T-T-T-Rex, let's go hunt! Berkampung di sini daripada 10 pagi ke 10 malam untuk kita melukis Moana bersama penduduk di sekitar Puchong, di bandar Bukit Puchong. Jadi sebenarnya hari ini Uncle Hunin nak cerita sikit kepada kawan-kawan, nak share, nak kongsikan macam mana kita nak mudah melukis Moana, macam mana kita nak dapatkan cara teknik yang mungkin orang lain tak pening-pening kepala, mak bapak pun tak marah-marah bila nak ajar anak kat rumah kan. Okey, jadi cara dia hari ini aku nak tunjukkan macam mana melukis menggunakan garisan, geometri, bentuk bulat dan sebagaimananya kita gabungkan menjadi sebuah lukisan. Sebagai contoh ni, nampak ni. Ini sebenarnya aku ni dah share ketika di PKP yang lepas, PKP 3.0,
capaian PKP yang sebelum ni. Capaian ni telah mencapai hampir 80,000 viewer dan dikongsi berpuluh ribu. Jadi aku ni nak share dengan kawan-kawan hari ini bersama Page Mami Happy pada hari ini. Jadi aku kata jangan cerita banyak, tengok je apa yang Unik nak buat. Kemudian kita akan lukis satu persatu, tengok saja, insyaAllah semua boleh buat, ya, semua boleh ikut. Okey, jadi sebentar lagi Unik akan lukis, kawan-kawan di sana tengok dan lihat. Kemudian kita warnakan dengan cara yang mudah mengikut kaedah Unik. Jadi duduk depan, jangan ke mana-mana. Kemudian kita akan start melukis sebentar lagi. Okey, kita pergi ke tempat meja aku ni, sebelah sana. Okey. Ini dah tempat aku ni sebenarnya. Tadi pagi meriah ramai orang. Ini ramai orang pergi makan ni. Okey. Boleh dah. Nanti. Baik. Jadi sekarang ni, dia orang ni semua nak tahu kan. Jadi aku ni, aku boleh gunakan, sebenarnya boleh guna pen, boleh guna pensel. Ya, jadi aku ni akan melukis atas kertas ni. Kawan-kawan di rumah boleh ikut, adik-adik ke, abang-abang ke, mak abah ke, atuk nenek ke, buat. Kat belakang tu sebenarnya tempat pokok ni. Jadi meriah keadaan. Biarlah dia orang makan. Jadi kita biar kita belajar kat sini, ya. Okey, jom. Jadi kamera ni akan tunjukkan kat mana, kat sini. Tengok kat sini. Okey. Tandalah dia orang ejas. Okey. Okey, baik. Jadi nampak kan? Okey, sekarang. Jadi sekarang ni kita akan buat ikut cara mudah bagaimana nak melukis kenderaan berat ataupun kenderaan mungkin bentuk lori. Tengoklah apa yang aku ni nak buat. Baik. Kita mula-mula sekali di rumah sekali lagi saya kata tak semestinya kita guna pen. Kita boleh guna pensel buat permulaan, boleh padam, boleh betulkan. Tapi kalau sekiranya yakin, kalau rasa macam boleh terus buat, gunakan pen. Okey. Jadi ikut angka ni. Jadi macam ni. Mula-mula kita buat garis panjang. Ya Allah, macam dah nak habis ni. Aku ni yang balik ni, guna ni yang baru. Kejap je. Ya Allah. Masa ni lah tiba-tiba tengok lah. Dah habis lah. Okey, macam ni. Okey, kita buat garisan panjang dulu macam tu, ya. Okey, bila dah buat garisan panjang, kita akan, inilah permulaan kita nak buat kepala lori. Ni contohlah ni, kepala lori yang tak bawa apa-apa. Ni kepala lori aja. Baik, garisan. Kemudian kita tentukanlah. Ini tayar depan dengan tayar di depan. Dengan tayar belakang. Kemudian kepala dia. Ya. Kemudian. Nampak tak? Daripada garisan yang tegak tadi tu, kita jadi macam ni. Ya. Mampu. Banyaknya kertas. Letak sini dulu. Okey. Jadi kemudian inilah kepala dengan tayar. Okey. Kemudian tingkap dia. Kita buatlah yang simple dulu. Dah nampak dah. Kan? Dah nampak bentuk sebuah kepala lori yang tak bawa orang apa-apa. Kemudian kita buat perincikan. Okey. Perincikan tayar ni kita buatlah macam ni. Kan? Lepas tu kita buatlah dia punya badan dia tu mestilah tebal sikit. Macam tu. Kemudian kan ada bawah dia ni. Kan? Kemudian dia punya apa tu asap dia tu kan? Macam ni. Okey. Baik, ini dalam bentuk kepala lori tapi belum lagi jadilah sebab mana pemandu dia, mana pintu dia. Jadi kita buat lebih detail. Tambahkan punya ni. Macam tu. Kemudian kita buatlah dia punya apa? Dia punya pintu dia. Lepas tu dia punya lampu. Kemudian kita buatlah macam tu. Kemudian kita tambahkan ii tersenyum aja. Pemandu dia. Dia pegang tu dia. Kemudian kita letakkan ni lagi badan dia. Tambah lagi bagi dia
Ha, macam tu. Tambahkan lagi dia punya. Ha, macam tu. Kemudian kita akan ada dia punya. Ha, macam tu. Nampak? Hampir siap. Kemudian kita buatlah macam ni sikit. Ha, kemudian. Ha. Nampak? Ha, dah jadi lori. Ada asap lagi. Ha. Ha, okey, belum lagi ni. Ni. Kan ada dekat kepala dia punya badan ni. Ni kan tempat sangkut dia punya tu kan. Ha, kita buat ginilah. Contoh je ni. Ha. Ha, siap. Siap. Nah. Ha, okey. Ini mudah. Ha, jadi boleh tengok balik cara macam mana. Daripada satu garisan kita buat. Baik. Ini satu. Baik. Ha, kita buat lain pula ya. Okey, sekarang ni kita nak buat sebuah terak. Ha, kali ni dia ada ni. Okey, mari kita tengok. Okey, tengok eh. Ni tadi satu kepala je. Ha, kali ni dia bawa barang dia. Masih garisan yang sama. Panjang aja. Garisan panjang aja. Kemudian kita buat kepala dia dulu. Macam tu. Kemudian kita buat badan dia. Macam ni. Ini hasil-hasil bentuk geometri lah. Kita buat dia punya tayar. Tayar terak ni mestilah banyak sikit daripada yang kepala tadi tu. Ha, satu. Dua. Ha, kat sini. Satu. Dua. Kat sini. Ha, tayar depan dia je buat satu je lah. Ha, macam tu contoh. Nak buat banyak pun tak apa. Ha, terak dia tu lagi besar kan. Okey, kemudian macam mana tadi? Kita tambahkan detailkan sikit bulatan dia tu. Kemudian kita buat macam ni. Ini asasnya. Kemudian kita cantikkanlah pula dia punya bentuk-bentuk tu supaya tak adalah jadi macam lori lidi je macam ni. Kosong je kan. Baik. Cara dia, kita buat satu persatu macam mana kepala tadi tu. Buatlah dia punya, tebalkan dulu ni, dia punya ni. Haa, tebalkan dulu. Haa, kan? Haa, lepas tu, tambah lagi. Ini kan ada dia punya tu. Haa, macam ni. Haa, dia punya apa tak apa. Haa, ni. Haa, macam tu. Lepas tu, gini. Haa, lepas tu. Ni dia punya. Tu bawah dia bagian bawah ha dah dapat macam tu. Kemudian dia punya badannya tu kita buatlah hias macam ni. Nak tulis apa-apa pun boleh macam tu. Ha, sebagai kilan. Kemudian dia punya apa tu? Dia punya tempat asap dia kan. Ya, exhaust dia tu ha. Ha. Ui, ada asap juga ah. Ha, macam tu. Buat pintu. Buat lampu. Kemudian ha, lagi jauh tak nampak dia senyum. Ha. 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 Okey, kita detailkan sikit lagi tayar ini biar nampak macam ha, biar nampak ha macam ni. Ha, yang ni angka unik guna pen lah. Ha, kalau guna pensel boleh padam dan sebagainya lah kan. Okey, ini yang kedua. Okey, tadi kita dah buat apa? Terak tanpa bawa apa-apa. Ha, kepala dia je. Kemudian dia bawa lah badan dia tu. Ha, macam tu kan. Ha, kemudian kita akan buat kali ni. Ha, lori apa kita buat. Ha, kejap. Ha, ni dia. Okay. Ha. Masih kali ni lori tempat yang kalau kita pergi construction atau pembinaan tu. Dia ada buat apa tau. Okay, macam biasa. Garis. Garis juga. Okay, kemudian buat kepala dia. Kepala dia macam ni pula. Kali ni kita buat lain sikit. Ha, kita buatlah kepala lori lain sikit lah jenis. Macam tu. Ha, lepas tu. Ha. Ha, macam tu. Ha, dah kepala dia kan. Kemudian kita buatlah. Satu. Dua. Tiga. Ha, buat macam tu. Okey, kemudian kita macam biasa. Bulat kecil pula. Macam tu. Okey, ha, ni asas dia. Ha, kemudian kita nak lengkapkan dia macam mana. Baik. Ha, ini kita buat lori mixer yang tempat buat simen tu. Yang dia gaul tu. Kalau berjalan nasib berpusing kat jalan tu kan. Okey. Jadi cara dia. Ha, mula-mula kita buat apa? Mula-mula kita tebalkan dulu ni.
Macam tu. Lepas tu kita nak buat mixer tu kan. Mixer tu kita buat, tumpukan sini dululah. Kita gini biar dulu. Tumpukan yang ni dulu. Jadi cara dia mixer tu. Ni cara dia. Macam tu. Lepas tu lepas tu tambah lagi satu. Buat dulu macam tu. Lepas tu nak tahu macam mana cara dia? Buat kotak. Empat segi kan? Buat macam tu. Macam tu. Kemudian kan tak kalau dia macam ni je kan. Mesti dia ada dia punya ni. Kemudian buat macam ni. Lepas tu dia punya tu. Okey, ini asas dia. Ni tempat yang berpusing-pusing tu kan. Baik. Sekarang ni barulah kita buatlah detailing dia atau perincikan macam ni kan. Tu buat lampu. Masih lagi. Kemudian kita penuhkan bahagian bawah ni pula. Sini. Okey, kemudian nampak? Kan dah jadi bahagian bawah tu. Baik. Tak cantiklah kalau kita tak iya-iya sikit. Kemudian kita buat apa? Dia punya ada dia punya ni yang betulnya dia mesti ada macam ni. Agaknya lah. Angka bunih buat je lah tambah. Tempat dia nak keluarkan simen tu. Dia nak keluarkan simen. Jadi sebenarnya kita sambung aja ni. Macam ni. Sambung aja. Kemudian kita buat. Okey, hiasan dia tu macam mana kita buat? Macam ni. Sikit. Lepas tu sikit. Macam tu. Yalah. Terpulanglah kalau cantik tu baguslah. Seronok kita dengar je kan. Lepas tu kita buat macam ni. Ini dia punya hiasan jelah sikit kan. Kadang-kadang dia berkilat gitu kan. Kita buat macam tu. Lepas tu kita bagi sikit sini. Takkanlah dia begitu je kan. Ni. Macam tu. Macam tu. Macam tu. Okey. Kemudian kita buat ini mungkin ada dia alah hias-hias lah apa yang patut gini kan. Kemudian kita buat. Tu dia. Okey. Dia mesti ada. Dia punya lampu siren dia ke entah apa tak kan. Okey, jadi okey, kita buat lagi satulah. Ini bonus lah kita bagi.
Okey. Ah, ya Allah, minta maaf. Terputus. Bila kita buat sesuatu dekat luar terbuka macam ni, kadang-kadang macam-macam lah perkara-perkara berlaku. Wi-Fi terputus lah dan sebagainya. Baik, kita teruskan. Rupanya ada yang menghubungi kami kat sini. Katanya angka unik terlalu cepat nak melukis. Oh ya, angka unik ingatkan masa terlampau terdekat. Jadi, kita sambung. Angka unik buat perlahan-lahan. Kawan-kawan, adik-adik semua kat rumah, ikut ya. Okey, jom kita sambung. Okey, sekarang ni kita buat kepala lori tadi. Kita nak buat apa tau? Ah, dia tengah turunkan tanah. Nampak? Nampak segi. Ah, macam tu. Ah, lepas tu kita buatlah dia punya ni macam ni. Ah, lepas tu kita hiaslah dia punya ni macam ni. Jadi Okey, kita sambung lagi. Minta maaf banyak-banyak. Line tak berapa nak molek. Jadi kita sambung lagi tulis. Lukis macam mana tadi? Okey, jom. Okey. Ah, kita dah buat dia punya kepala lori. Kita dah buat badan dia. Ah, boleh kita sambung? Okey, sekarang ni takkanlah dia punya macam ni. Tu, tempat angkat dia tu. Mesti ada macam tu. Ah, lepas tu, barulah kita buat apa? Ayah dia. Tayar dia macam tu. Kita hias tayar dia. Macam tu. Kita tebalkan badan dia. Macam tu. Bawah dia ni. Tengok dia. Macam tu. Tu. Kan? Dah siap nampak lori tu. Okey, kita bagi detail sikit. Ini dia. Dia keluarkan apa? Dia keluarkan tanah. Nampak ni? Tanah. Okey, kita bagi detail. Kita cantikkan lagi lah. Kita cantikkan lagi. Ni. Pintu, lampu, dia punya apa, tempat asap dia ni. Kan? Okey, kemudian kita cantikkanlah dia punya badannya ni.
Macam ni. Baik. Okey, kat rumah tu kalau rasa macam terlalu laju, boleh rewind balik kan? Boleh kan? Rewind balik. Baik. Tadi kata ada permintaan daripada kawan-kawan, ada anak dia yang kecil kan, yang 6 tahun bawah tu, tak boleh nak buat macam ni kan? Apa semua? Tak apa. Aku ni faham. Jom, kita tambahkan lagi, ambil kertas sana tu. Tak apa, tak apa. Situ kan? Ambil lagi kertas sini. Baik. Baik. Mari kita tengok cara mudah. Cara mudah. Kali ni, kita gunakan ni. Kita gunakan pensel ke. Okey, tak apa. Aku ni nak cari. Pakai pensel lah. Pakai pensel. Okey. Tengok pakai pensel. Okey. Sekarang ni kita buat cara mudah eh. Cuba tengok. Cuba semua tengok eh. Kalau kita nak buat daripada bentuk bulat apa semua kan. Baik, kita akan buat kucing tengah duduk dulu pernah buat tau. Saja nak tunjukkan lagi sekali. Okey, tengok eh. Kepala. Cuba masing-masing boleh ikut kat rumah. Okey. Buat bulat dulu macam tu. Ni kepala kucing ni sebenarnya. Okey. Kemudian buat badan. Okey, boleh tak kawan-kawan kat rumah buat? Boleh ya? Okey, kita teruskan. Okey. Kita buat badan dia. Okey, kita buat badan dia. Okey, boleh ya? Boleh aku ni teruskan? Sebab takut lah tu, lagi cepat nak kan tu masih. Okey, sekarang ni kita hias dulu muka ni. Kita buat dia punya telinga. Okey, kemudian kita buat mata dia macam tu. Butakan mata kecil. Bagi dia nampak macam nampak tikus. Macam tu. Kemudian hidung dia. Okey, dah nampak? Hidung dia tu bentuk tiga segi lah. Okey. Kemudian mulut dia macam ni. Mulut dia. Okey? Boleh ya? Okey. Sekarang ni kita nak buat badan dia. Kaki dia tu macam mana? Tengah duduk kan? Susah nak buat kucing duduk ni, ramai kata. Sebenarnya kelas yang pertama dulu aku ni dah tunjukkan ni. Tapi aku ni tak pastilah. Kawan-kawan masih ingat ke tidak? 2 tahun yang lepas lah. 3-4 tahun yang lepas lah. Jadi tak apa. Ni kaki depan. Macam ni. Ini. Okey, cuba buat. Tengok dulu. Ni kaki depan. Langgar aje garisan ni. Kemudian. Ni kaki belakang. Okey. Buat dia punya jari dia macam ni. Okey. Kemudian buat ekor dia. Okey. Baik. Kita hias badan. Corak dia kan, badan dia ada dia punya belang-belang. Baik, kita boleh buat macam ni lah. Okey. Lepas tu. Badan dia. Belang badan dia tu. Macam tu. Cuba muka dia. Kita buat macam ni. Okey. Pipi dia pun sama. Buat kecil-kecil macam tu. Boleh tak? Mungkin agak laju sikit. Sebab kita nak jaga masa sikit. Okey, sekarang ni dekat dia punya bibir dia tu ada dia punya whiskers apa? Dia punya bulu tu. Misai. 1, 2, 3. Wow. 1, 2, 3. Agaknya dia. Okey. Kemudian ambil pemadam. Padamkan garisan ni je yang mana tak pakai. Padam sikit. Itu je. Padamkan ini je. Dah. Yang lain tu tak payah padam. Okey. Baik. Ni cara dia. Jom kita warnakan. Angku ni akan warnakan ni dengan satu tu cara dia. Baik. Jom. Jadi angku ni nak buat. Angku ni buat macam ni. Macam ni eh. Angku ni ambil ni. Angku ni ambil coklat cerah dengan coklat gelap ni. Ni coklat sederhana. Okey. Okey dulu dah. Okey. Sekarang ni kita buat dia punya cara dia. Okey. Kita guna yang cerah dulu. Okey, tengok eh. Kita buat ini. Kita guna yang gelap dulu. Sorry. Guna yang gelap dulu.
Okey, macam ni. Kita susun. Kita ambil ni lah dulu kan. Okey, ambil yang gelap dulu ni. Warnakan separuh. Mula-mula kita warnakan ni dululah. Ekor dia. Okey. Kemudian badan dia. Okey. Baik. Aku ni nak tunjukkan contoh. Ini yang kalau dia warna bawah tau. Ini cara nanti aku ni akan tunjukkan cara macam mana nak mewarna keliling gelap tengah cerah. Macam ni. Ah, macam ni. Ah, ini bukan yang lepas. Mungkin objek kucing ni dah pernah buat. Tapi cara mewarna ni lain eh. Okey, cuba tengok. Buat ni dulu. Tekan. Perlahan. Tekan perlahan. Tekan. Perlahan. Ah, macam tu. Semua kawasan ni kita tengah cerah kan? Kelilingkan gelap. Ini teknik mewarna nombor 9. Tak ada daun ni. Ah, nanti kita akan sambunglah kemudian. Ha, siri lain pula insya-Allah. Okey, setiap ruang ni tekan perlahan macam ni. Ah, terbatuk ni. Tekan perlahan. Tekan perlahan. Ha, terpusing-pusing aku ni lah. Tekan perlahan. Tekan perlahan. Ah, ni warna kan. Nampak? Okey, dia punya ni. Pun sama. Keliling. Pun sama. Baik. Kalau rasa macam terlalu cepat, tak apalah sesi yang pertama ni anggap kita anggaplah sebagai sesi untuk melihat dulu. Tengok dulu, tapi lepas tu boleh rewind balik kan. Tengok dulu macam mana angka ni buat. Akan datang kalau kita nak buat supaya semua ikut, kita buat satu je atau dua objek je. Kita buat satu sampai siap. Sebab tadi ingat kan nak tunjuk contoh aja. Okey, tak apa. Rupanya ramai yang nak mewarna melukis. Sama-sama. Okey. Ini yang kita guna ni. Jadi, kita guna yang cerah pula. Kita guna yang cerah. Kita timpakan dia. Tengok. Tekan perlahan. Yang tengah tu perlahan. Yang tengah ni, tekan perlahan. Tekan perlahan. Nampak? Nombor 9 ni, keliling gelap, tengah cerah. Okey. Sekarang ni angku ni buat macam ni. Ni kaki dia. Ni kaki dia. Okey. Sila duduk. Sebentar kita siapkan ni dulu. Ada orang dah datang nak ikut kelas ah. Okey. Dah nak siap dah ni pun. Boleh tunggu sekejap ya. Okey. Dah tengah happy life pun kita cakap ikut dengan orang ah. Okey. Kan? Okey, kita terus ni. Macam tu. Cara dia sebenarnya tindankan. Adik tu dah nak nunggu dah ni. Sekarang ni kita lukis ni. Nampak? Macam ni. Warnakan perlahan. Wah, warnakan perlahan. Tekan perlahan. Tekan perlahan. Nampak? Okey. Okey, kita siapkan muka dia pula lah. Muka dia ni. Sama je. Teknik sama. Keliling. Warnakan macam ni. Tindankan aja dengan coklat yang gelap tadi. Macam tu ya. Okey. Hidung dia tak kalah warna ni. Kita guna warna pink. Macam ni. Warna pink lah. Hidung dia ni warna pink. Lepas tu dia punya bibir dia ni pun ada sikit warna. Macam tu. Pipi dia pun ada sikit lah warna pink dia. Macam tu. Nampak? Dah siap? Jadi sebenarnya hari ni masa dah cukup ke? Nak tunjukkan. Mula-mula tadi apa?
Ini belum. Okey. Ha, okey. Jom kita warnakan kepala lori ni, nak tak? Okey. Okey, sikit lagi. Sikit lagi. Ha, kita nak warnakan kepala lori ni. Cara mewarna macam mana? Ha, kita guna warna merah lah. Sebab apa? Ha, kita guna warna merah ni kan? Ha, ni. Kepala lori ni warna merah, tuan-tuan. Okey. Ambil warna gelap dengan warna cerah. Okey, kali ni bawah gelap atas cerah. Cara mewarna nombor satu. Sekejap lagi. Okey. Okey, yang ni. Okey, baik. Yang ini sebenarnya dah keras ni. Ha, kita try. Ini je, jap. Sekejap, tunggu jap ya. Dan yang gelap ni, kat bawah ni, kita warnakan macam ni. Separuh aja. Separuh aja. Dah. Tekan perlahan. Separuh aja. Okey, kepala lori ni dulu. Okey. Sekarang ni kita ambil warna ni. Oh, ni warna yang cerah sikit kan? Warnakan perlahan. Perlahan aja. Tekan sikit kat sini. Tekan sikit kat sini. Perlahan. Nampak tak? Okey. Kalau badan lori tu kita anggaplah kita guna warna ni. Ada warna coklat. Kalau nak guna warna coklat, brown colour ni, tekan, perlahan. Tengok ni. Tekan, perlahan, tekan, perlahan. Ni. Semua warna coklat lah ni. Bawah je. Nombor satu, cara mewarna kaedah huni ni, nombor satu, bawah je gelap, atasnya cerah. Tekan kan, naikkan kata, dah sampai pendek dah ni. Perlahan. Tak perlu warna ni, ni macam ni je. Nampak tak? Terus ada ton warna. Ni tekan perlahan. Okey. Kemudian kan tayar dia tu. Tayar dia tu tak semestinya warna hitam. Tapi kalau nak buat warna hitam dengan ni, kita ambil ni. Hitam dengan kelabu. Jadi kalau guna sistem cara mewarna ni, bawah gelap atas cerah kan. Kekalkan. Ni. Tekan perlahan. Cukup. Tekan perlahan. Cukup. Tekan perlahan. Cukup. Ambil warna kelabu. Warnakan penuh. Dah. Ini warna kelabu ke ya? Sorry. Ini warna kelabu. Sorry. Tengok-tengok warna lain. Ini warna kelabu. Boleh tak? Nampak? Okey, ni warna kelabu. Bukan kita warnakan aja. Macam tu. Kemudian kan ada cermin. Cermin apa ni dekat sini kan? Biasanya warna biru kan. Kita ambil ni. Tekan. Perlahan. Kemudian kalau bawah dia tu dia lalu dekat rumput. Warna kan hijau macam ni. Warna kan hijau. Ambil warna hijau cerah. Sorry, bertintang bukan lah. Ambil warna hijau cerah. Campurkan aja. Terus. Dapat. Nampak tak? Cara mudah. Tadi kita dah buat. Okey, sekarang ni kita dah tunjukkan tadi dah siap warna. Cuba tengok hasilnya. Boleh tengok sana tu. Dalam masa yang singkat lah. Yang kita color, ni yang lukis. Ni yang lukis dan color. Sebenarnya lagi cantik kalau kita buat hati-hati. Mewarna, ini yang kuning buat cepat je. Okay. Untuk sesi yang ni, mungkin ada kawan-kawan kita, anak-anak kita di luar sana rasa macam, terlalu cepat lampu ni, minta maaf banyak-banyak. Sebab kita anggap sesi ni lebih kepada pengenalan dan juga mendengar saja. Tapi kalau boleh kejar, boleh ikut lampu ni tu, kita ucapkan terima kasih lah. Tapi kalau tak boleh, kita boleh rewind balik lah kan? Boleh kan video ni? Kita boleh rewind balik, tengok macam mana cara lampu ni lukis. Tapi tujuan utamanya adalah untuk ibu bapa supaya sedar melukis mewarna ni sesuatu yang mudah sebenarnya kalau kita tahu cara.
Kemudian jangan tension, jangan rasa rendah diri ke, tak pandai nak lukis ke apa ke. Sebab kalau kita tahu teknik, kita tahu cara dia, mudah saja. Dan bila sesi itu jadi mudah, kita pun akan jadi seronok. Bukan saja diri kita, anak-anak pun sama. Jadi aku ni harap untuk sesi yang ni, semua dapat lihat betapa mudahnya. Jangan kata aku ni ni pandai melukis, boleh lah orang lain semua nanti tak boleh. Tak, sebenarnya aku ni tadi laju-laju tu ingatkan nak tunjuk je. Rupanya ramai yang dekat luar sana tu nak ikut sama-sama dengan aku ni. Jadi tak apa, sesi yang lain akan datang, kita akan buat perlahan-lahan dengan kita tumpukan satu objek, kemudian kita akan buat sama-sama, baru kita akan melukis, mewarna step by step atau langkah demi langkah tu bersama-sama adik-adik di rumah ataupun sesiapa pun yang ikuti online Mami Happy ni. Ya? Okey, jadi hari ni saja nak tunjuk daripada hasil garisan geometri, bentuk-bentuk geometri kita gabungkan menjadi binatang, haiwan, seperti kucing duduk tadi dan juga sebuah kenderaan besar. Jadi harapannya, aku ni minta maaf kalau saya ada kekurangan, terputuslah tadi dan sebagainya. Sebenarnya kat depan ni ada 2-3 orang ni tengkur lupus. Sampai ada yang jatuh lah, ada jatuh barang lah apa, kan. Sebab nak tunjukkan pada kawan-kawan semua kat sana, kita nak share. Jadi kita ucapkan terima kasih pada siapa yang di luar sana yang mengikuti Mami Happy Show ni lah bersama Angku ni. Angku ni pun berbesar hati, ucapkan terima kasih. Lain kali kalau ada lagi sesi, Angku ni janji kita akan buat perlahan-lahan, kita akan buat sama-sama, kemudian kita siapkan sama-sama. Jadi sebenarnya dekat sini, Angku ni ni, tunjuk meja ni. Adik tu sana pun dah tunggu dah tu, nak belajar. Kita lihat adik tu. Selepas tu kita buat. Sebenarnya dekat sini, Angku ni ada jual juga buku yang dikeluarkan oleh Mami Happy. Contohnya saya suka melukis dan mewarna. Sebenarnya ada lagi buku-buku lain ni. Apa lagi ni? Buku menggunting. Tengok, ya Allah, penuh meja Angku ni. Buku ni agak boleh datang kalau siapa yang berdekatan di Puchong, di bandar Bukit Puchong. Angku ni ada esok hari ni sampai pukul 10 malam, esok pukul 10 pagi ke 10 malam. Jadi kita ada buku Mami Happy, ada juga Angku ni kat sini, kita akan lukis sama-sama. Kalau nak melukis sama-sama dengan Angku ni, bayarannya RM10 je. Itu di lokasi lah. Tapi kalau dengar dan lihat, macam maknya yang sana tu tunggu tu, free aja. Jadi siapa yang belajar datang nak dengar demo pun cuma aku nak tunjukkan melukis mana. Jadi rasa masa dah habis ke? Okey, masa dah cukup dah. Masa dah cukup. Jadi aku ni ucapkan terima kasih kepada semua, kepada Mami Happy, kepada semua yang ikuti hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi minta maaf sebab kekurangan tadi. Kemudian kita jumpa lagi di lain masa, InsyaAllah kita akan lukis lagi macam-macam. Kita akan mewarna lagi yang menarik dengan cantik bersama-sama di rumah juga, ya. Baik, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Bye.